Analoginya sederhana, bos. Jakarta itu lampu buat kunang-kunang. Selama lampunya masih menyala, mereka pasti berdatangan. Tanahnya udah laku, Pak. Uangnya nggak disimpan di bawah bantal, kan? Apa nggak bisa cari pekerjaan yang lebih malam lagi pulangnya? Kamu itu arsitek. Cari pekerjaan yang sesuai dengan bidang kamu. Ini malah tersesat. Posisi head equity sales kita kosong. Tertanggal hari ini, Bisma sudah mengundurkan diri. Tanpa terkecuali, semua unit manager harus membuktikan performa kalian kepada saya. Karena yang terbaik akan menduduki posisi tersebut. So, my word are my bond. Silakan duduk. Kalau kamu sedang berhadapan dengan seorang klien, kamu tuh harus bisa menjadi apa aja. Nggak mau coba investasi di pasar saham. Ya, ini jujur aja ya. Bapak itu masih ragu sama investasi di kantormu. Takut dibilang judi. Nah itu. Kamu harus bisa menjadi seorang aktor. Orang akan merasa lebih nyaman dekat dengan orang yang serupa dengan dia. Masalah saham itu hanya dua hal. Insting dan timing, itu aja. Jelasin sekali lagi aja sama dia. Pak, kalau penjelasan fundamental perusahaan dan... Jangan argumentasi. Fundamentalnya udah bagus, biar pasar yang membuktikan. Itu yang main feeling lo. Apa gimana sih? Yang pasti sih gue gak spekulasi. Berarti lo punya sumber. Kalian mau sarapan apa? Sarapan kamu juga gak apa-apa, Le. Saya perlu ketemu sama Kevin sekarang. Mana janji kamu? Kamu bilang bisa.